Ni stiker original dia. Boleh tahan payah juga nak buka sebenarnya. Dia punya gam tu kuat tu. Dan lagi satu stiker original, dia plastik ni. Dia tak macam stiker yang aftermarket. Korang nampak. Dia plastik. Plastik base. Bila gam dia kuat sangat, dia mudah koyak. Jadi benda ni payah sikit. Alright, alright, alright. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Yeah. Okay. Kali ini ya. Mana aku nak pergi ya? Alright, aku malam ni nak pergi ke satu tempat ni. Satu tempat ni nak pasang stiker. Yes, nak pasang stiker pada dia aku ni sponsor. Satu kedai ni sponsor. Kedai apa dan di mana nanti aku ceritakan. Sebab tu jom ikut aku ride dulu. Bau sedap nak berjalan dari sini ya. Ada barang tinggal tak? Okay, tak ada. Dah tutup visor dia, rasanya clear sikit kot. Dah tutup visor, dah clear sikit. Okey, aku sebenarnya malam ni nak pergi ke satu kedai ni, satu kedai motor ni. Aku nak pasang stiker, dekat motor Duke aku, KTM Duke 390. Kedai ni dah sponsor aku untuk pasang stiker. Sebenarnya hari Sabtu ni nanti kita ada satu event di Lita Elite Speedway USJ. Kita ada event kat situ. Jadi memandangkan aku salah seorang pengguna Duke ni, terpilih untuk mewakili kedai tersebut untuk menghadiri event pada hari Sabtu ni nanti ya. Okay, apa-apa pun kita ikuti dulu ride ni. Korang akan tengok nanti kat mana, apa nama kedai, siapa dia. Aku akan cerita lebih lanjut lagi bila dah sampai sana. Malam ni nampak macam nak hujan tapi tak hujan. Sedikit panas, tak ada angin. Compare dengan malam-malam sebelumnya ada angin sikit. Malam ni angin mati, panas. Kalau pakai jaket ni. So, malam tak jam sangat. Bawa slow sudah. Kan bawa laju kan, kau orang tak dengar apa aku sembang dalam ni. Bunyi angin je lebih. So, bawa setakat dalam 70-80 okey kot lah. Boleh dengar. Alright. Kita dah sampai. Kita dah sampai ke destinasi yang aku ingin tujui. Alright. Inilah tempat dia. Sudah sampai destinasi dia.
maaf, tengah sibuk semua ni. Okey, tak apa, kita parking siap-siap dulu bagi tenang-tenang dulu ya. Alright. Malam ni okey, kita dah sampai dekat ni. Chiller Bike Wash. Chiller Bike Wash ni yang sponsor aku punya decal untuk KTM juga aku ni, sebab dia orang ada event pada hari Sabtu nanti. Ni. Member belakang semua ada tengah buat kerja. Yang mana yang ada ke lapangan boleh singgah dekat sini. Chiller Bike Wash. Sen, senyum sikit sen. Guys, Chiller Bike Wash . Bike Spa and Car Wash. Mana yang ada berdekatan dengan Damansara Damai boleh datang. Bike Spa dan juga Car Wash. Ni stiker original dia. Boleh tahan payah juga nak buka sebenarnya. Dia punya gam tu kuat tu. Dan lagi satu stiker original, dia plastik nipis. Dia tak macam stiker yang aftermarket. Korang nampak. Dia plastik base. Nipis. Bila gam dia kuat sangat, dia mudah koyak. Jadi benda ni payah sikit. Koyak ni nak kena hati-hati lah. Nampak? Macam ni payah sikit. Jadi proses nak tanggalkan stiker tu, proses nak tanggalkan stiker tu makan masa juga. Yang ni tank ni dah siap buang. Yang belakang ni pun dah buang. Tinggal lagi yang celah-celah ni nak kena kopek lah, sebab nanti nak tampal stiker baru kan. Seat belakang dengan seat tengah kena buka, bagi senang nak buka stiker yang original. Okey, sekarang aku dah togelkan semua. Stiker asal original dia dah buang. Sekarang dah kosong. Jadi selepas kau tanggalkan stiker asal ni, dia punya gam tu masih ada dekat permukaan . Jadi kalau ada gam ni nak tampalkan stiker baru tu tak boleh. Selepas dah tanggalkan stiker, ni betul cara aku lah. Aku gunakan kain ni. Pasangkan dengan minyak petrol ni. Nanti korang gosokkan pada surface ni lah, sehingga keluar dia punya gam-gam tu sampai habis tali chain. Lepas tu hantar basuh dan boleh tepek stiker baru. Alright.
sekarang dia orang tengah pasang dika tu, yang mana dah basuh, dah settle basuh. Kita orang tengah pasang dika. Tadi korang nampak tengok 2-3 biji tengah pasang dika, termasuk dengan motor aku sekali. Tunggu turn ya, terlayar. Okay, semalam aku tak sempat nak update berkenaan dengan pemasangan stiker aku semalam tu, sebab pergi pun dah pukul 9, dundang, pukul 2 baru siap, 2 pagi baru siap, jadi balik pun dah kantuk, tak sempat nak update. Jadi hari ni petang, sementara ada matahari lagi ni, aku nak tunjuk korang hasil pemasangan stiker yang aku buat semalam. Check it out. Itu sebelum sedikit aku belanja korang stiker yang aku buat untuk KTM Duke 390 aku ni. Aku memilih tema Harimau Malaya sebab aku minat stripe-stripe dan juga warna oranye ni. Jadi aku buat kali ini, aku pilih tema Harimau Malaya. Terima kasih banyak-banyak kepada Chiller Bike Spa and Car Wash, Taman Sarah Damai. Nanti aku akan sertakan alamat, nombor telefon, kontak nombor yang korang boleh kunjungi. Chiller Bike Spa and Car Wash, servis yang dia orang tawarkan, car and bike spa macam biasa, standard. Aku pun hantar kat sana juga, memang puas hati bang, siap bagi chain duke lagi, terbaik hasil. Dan sama-sama itu juga, dia orang juga ada buat detailing, sama ada motor, kereta, water wax, polishing, interior cleaning, macam korang nak basuh carpet ke, cushion yang ada tumpuk-tumpuk, ada kesan tumpah air, boleh hantar kat sana. Leather treatment dan macam tadi, carpet cleaning. Chiller Bike Spa and Car Wash. Nak juga je dalam video tu. Bagilah Chan. Time lapse. Tunjuk punai lah. Hei, sensor.